I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I, thought I would never be... Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita makan lagi. Ini lalapannya pakai kacang panjang sama pare ya. Ini pertama eh bukan pertama kali tapi kali kedua apa? Lupa ini Umi per, baru makan pare ya di Mesir baru Umi bisa makan pare yang mentah kayak gini karena terlalu banyak nonton mukbang. Akhirnya kita jadi ngiler makan pare. Coba-coba sedikit-sedikit demi sedikit. Dan memang ternyata lama-lama tuh rasanya nagi gitu weh. Ini Umi makan sama anak-anak ya. Anak-anak juga nyoba-nyoba mereka bilang enak. Padahal pahit ya. Tapi ya pare kalau ditanam di Mesir itu rasa pahitnya agak berkurang ya. nggak kayak pare yang di Indonesia teman-teman. Kalau pare yang di Indonesia memang memang pahit banget ya tapi ini kalau yang di Mesir nggak terlalu ya masih masih lah masih bisa diatasi dengan lidah kita <gir> tapi nggak tahu ya karena udah lama karena nggak makan pare di Indonesia memang di Indonesia umi nggak suka pare teman-teman nggak -teman. bisa makan cuman pas mau ke Mesir itu pertama kali umi makan dibuat sama mama itu mama jarang bikin pare tapi pertama kali mama buat umi makan ternyata enak nah itu baru pertama kali umi makan pare Nah ini saya telah di Mesir itu karena ya sayuran Indonesia yang ada cuman kayak begini, kacang panjang pare atau apa, terong yang hijau kecil itu yang bulat, terong lalap itu sama ini apa kangkung itu aja yang ada di sini ini sebenarnya ditanam di Mesir semua ya kacang panjang sama pare ini karena memang Uh, sayur-sayuran dari punya Mesir eh punya Asia itu sekarang mereka bawa bibitnya ditanam di Mesir ada pisang juga pisang Asia dibawa ke sini kayak pisang kepot tapi rasanya tuh agak nggak enak ya kalau menurut Umi ya agak-agak sepet-sepet gitu pisangnya nggak kayak pisang yang ditanam di Indonesia jadi Umi nggak beli-beli pisang di sini lebih enak kan pisang Mesir asli ya karena memang dimakannya yang yang matang ya nah, kalau pisang kepo yang ditanam di Mesir rasanya nggak enak nggak tahu ya mungkin karena Umi baru baru sekali makan nah, apa mungkin nanti nanti dimakan lagi enak apa nggak nggak tahu lah karena Umi nggak mau nyoba lagi karena memang mahal harga pisangnya walaupun ditanam di Mesir dan jantung pisangnya juga rasanya pahit teman-teman jadi nggak bisa dimakan Katanya ada yang rasanya enak, cuman selalu Umi beli dapat yang pahit terus. Jadi Umi sudah malas beli jantung pisang, takut kita itu ya. Kayak racun gitu. Takut keracunan gitu. Jadi Umi nggak mau makan lagi jantung pisang sama pisang di sini yang ditanam. Kecuali ini pare, kacang panjang, sama terong. Cabai-cabai rawit juga ada yang udah tanam di sini di Mesir. Tapi ya begitu, enggak sama rasanya beda ya. Walaupun bibitnya dari Asia, tapi rasanya beda banget sama Asia ini, anak-anak juga ributan, mereka mau makan pare. <laughs> mereka lihat uminya makan enak, jadi itu, karena kita sering nonton mukbang, teman-teman, mukbang orang Thailand kan, mereka makan sayur-sayuran muntah, kayak gitu, mukbang orang Korea. Jadi kita bisa makan, kayak makanan yang belum pernah kita coba, kita coba gitu, dan memang rasanya enak masuk di lidah kita. Ini hanya Abi aja nih dia nggak suka sayuran memang dari dulu sampai sekarang pun masih belum bisa makan dia walaupun sudah Umi bikin ngiler bagaimanapun dengan segala cara pun dia nggak mau makan gitu cabe juga dia belum bisa makan kecuali buah jadi Umi sama Abi tuh bertolak belakang ya kita selera makannya kayak langit dan bumi <cube> itulah pernikahan kita harus saling melengkapi ya. Jadi masak itu versi versi yang nggak ada cabe dan versi ada cabe kita tuh. Nah, ini kecil ini juga bisa makan pedes dia ya ampun umi tuh kaget dia makan pedes itu nggak menangis kalau kakaknya yang Maria itu yang dia nggak bisa makan cabe eh jangankan cabe sedikit aja berasa pedes itu udah nangis nangis itu si Masita itu tangan umi agak pedes pernah dia makan indomie yang ada cabe juga eh umi takut kan masih bayi yang umi nggak nggak itu lagi ya kasih kalau yang ada ada pedes gitu jadi dia itu susah makan ya kalau masih tani beda kayak kakak kakaknya kalau kakak kakaknya itu kecil kecil mereka itu besar besar badannya kayak boboh gitu <coughs> tapi si Masita ini dia kecil halus dia kayak abangnya abang yang pertama itu dia lahir di Indonesia nah, anak yang setelah abangnya itu mereka semuanya lahir di Mesir ya sampai besar di Mesir abang lahir di Indonesia abang Ahmad tapi dia besarnya di Mesir ya, waktu ke Mesir umur uh, lima tahun, empat tahun lebih, empat tahun lima, nah, lima lima masuk lima gitu kita ke Mesir. Jadi dia hanya numpang lahir di Indonesia, tapi besarnya di Mesir si Abang Ahmad. Hmm. Ini anak-anak ini, walaupun di Mesir kita perkenalkan lah makanan-makanan Indonesia gitu, kan orang tuanya juga orang Indonesia. Jadi mereka tuh masuk semua tuh makanan Mesir, makanan Indonesia masuk semua mereka ini pare ini nggak berasa tinggal dikit ini kita makan 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 ini sambalnya ini Umi beli ya di orang karena Umi lebih suka makan makanan orang teman-teman banding makanan sendiri ya tau lah Umi itu paling suka sekali makanan orang hmm, itu sih masih tuh dia lihat-lihat aja gitu pengen makan dia memang lagi nggak berselera makan ini Abang Ahmad nih nih hmm, dia kalau makan banyak itu anak cowok